Baiklah. Topik seterusnya yang kita akan fokuskan kali ini adalah carta bar ataupun gancat. Seperti yang telah saya discusskan tadi, carta bar yang baik perlu disusuli dengan 5W1H, ya, what, why, when, how, where, ya. For example, kalau macam kita gunakan 5W1H ni, katakanlah this is contoh carta bar yang saya buat. Contohnya kita ada 4 aktiviti, mula dengan mobilization, ya. Kita mobilizekan kita punya, katalah kontraktor punya carta bar ni, ni kontraktor punya, ya. Ni kontraktor punya. Dia mobilizekan dia punya mesin dan juga pekerja dia ke site, ya. Yang kedua adalah aktivitinya adalah site clearing. So dia akan bersihkan site dia, ya. Dia akan buang, ya, topsoil. Biasanya topsoil akan dibuang, ya, sehingga kedalaman 150 mm, ya, bergantung kepada pemotongan dan tambakan, ya, yang diperlukan dekat site tersebut. Kemudian lepas tu baru dibuat site setup, ya. So site setup ni adalah dia buat dia punya holding, dia punya rumah pekerja, kantin, site office dan sebagainya. Kemudian barulah dia gunakan kerja-kerja substructure. Kerja-kerja substructure ni termasuk dengan kerja foundation, membuat foundation, dia kena buat asas untuk bangunan tersebut. So basically ada 4 aktiviti ni, kalau ikutkan kepada carta bar, menggancat, katakanlah, mobilization kita memerlukan hanya 15 hari. So 15 hari adalah separuh daripada 1 bulan. So ini adalah mobilization. Kemudian selepas dia mobilize, katakanlah ini adalah satu carta bar yang mudah. Selepas dia mobilize semua, barulah dia buat kerja-kerja site clearing. Dia bersihkan tapak tersebut. Site clearing akan berlangsung selama 1 bulan setengah, katakanlah, ya, 1 bulan setengah. So dia ambil di sini sampailah ke hujung bulan yang kedua. Site setup, katalah site setup dia setup sekejap je 15 hari. Katalah kita ambil 15 hari. Ya, katakanlah 15 hari. So dia mula di sini 15 hari. Kemudian selepas dia setup site tu, baru lagi gunakan kerja-kerja substruktur. Okay, substruktur dia mungkin dia akan berlangsung selama 9 setengah. So inilah carta bar, carta bar yang simple, carta bar yang simple. Yang mana kalian boleh lihat di nota kalian pada muka surat 15, pada muka surat 14, carta bar yang simple, seperti ini. And then ini adalah kita punya perancangan, kita punya perancangan yang kita indices, kita punya perancangan yang kita rancang. Schedule ataupun jadual yang kita rancang. So dalam masa yang sama, sebenarnya untuk carta bar kita boleh melukis lengkungan S, ataupun S curve. S curve ini kebiasaannya merujuk kepada cost, kebiasaannya merujuk kepada cost. Ada juga S-curve yang merujuk kepada time, merujuk kepada time. So katakanlah S-curve tu bentuk begini. Dia akan dia biasanya S-curve akan bermula daripada bawah, akan mula daripada bawah dan kemudian dia naik ke atas. S-curve. S-curve ini juga adalah S-curve yang dirancang. S-curve yang di dalam jadual yang dirancang. S-curve ni ia tidak sukar, di mana sebenarnya cara kita buat S-curve tu adalah kita mencampurkan, kita mencampurkan masa untuk aktiviti 1, kemudian kita campurkan masa untuk aktiviti 2, 3 dan 4. Dan kemudian kita lihat singkatan pada setiap masa tersebut. Ini masa untuk aktiviti 1. Kemudian masa ini akan dicampurkan dengan masa untuk aktiviti 2. Ia akan duduk di sini.
katakanlah dengan duduk di sini. Kemudian masa untuk aktiviti 3 dicampurkan lagi dengan masa yang 1, 2 ni akan duduk di sini, dan kemudian akhir sekali kita akan mencampurkan kesemua masa ini untuk dapatkan masa untuk S-curve di puncak ini. Saya akan lihat, tunjukkan contoh sebentar lagi. So, walau bagaimanapun, di antara kedua-dua iaitu bar dan juga S-curve ni, kita boleh track, kita boleh track kita punya progress sebenar. So, kita ada jadual dirancang iaitu ini, dan juga kita ada jadual sebenar. Jadual sebenar ini adalah merujuk kepada activity design yang sebenar. Katakanlah, kita rancang bahawa mobilization kita hanyalah setengah bulan. Tetapi rupanya mobilization kita berlanjutan sehingga sebulan, katakanlah. Yang rancang ini macam ni, kotak dia. Yang sebenar dia, yang kita lorikkan. Kemudian set clearing. Okey. Disebabkan mobilization dia lambat, set clearing dia pun mula lambat. Mula lambat. Jadi set clearing dia mula daripada masuk bulan yang kedua sampailah ia makan kepada setengah bulan yang ketiga. Kemudian jadual sebenar apabila kita lihat design rupanya, selepas site clearing, barulah mereka mula site setup. So, dia dah jadual telah, jadual sebenar telah berganjak daripada jadual yang dirancang. So, selepas site setup, staff saja tinggal lagi sebulan untuk disiapkan. Maksudnya, dia dah tak ada ample time, iaitu setengah bulan lagi. So, kemungkinan besar kat sini, dia kena work out dengan cepat lah. For example, kena tambah pekerja, kena tambah mesin dan sebagainya untuk siapkan substructure, kerja-kerja substructure dia. Dan mungkin dia kena tiada dari cuti mungkin. Sabtu Ahad ataupun Jumaat Sabtu dia kena still bekerja. Well, so di sini kita dapat beza antara yang sebenar dan juga antara yang dirancang dan juga yang sebenar. Dalam masa yang sama, S-curve yang telah kita buat tadi, katakanlah kita buat S-curve ni berdasarkan kepada masa. Iaitu month, yang mana kita boleh pecahkan month ni kepada hari. Katakanlah ini adalah S-curve yang kita rancang. Disebabkan oleh kelewatan yang berlaku, walaupun dia tetap tamat pada hujung bulan yang keempat, dia tetap tamat pada hujung bulan yang keempat, tetapi ada kelewatan, ada kelewatan pada aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3. Tetapi aktiviti 4 tiada kelewatan sebab dia gear up dia punya construction activity supaya dia dapat siapkan juga dalam masa sebulan, for example. So kat sini kemungkinan besar kita akan lihat dia punya S-curve ada kelewatan. Okay, for example ada kelewatan. Dan kemudian dia akan bertemu balik pada bulan yang keempat, di mana pada bulan keempat tiada kelewatan. So yang titik-titik ini adalah garis S-curve yang sebenar, di mana mereka lewat, di mana mereka lewat. So kamu boleh lihat this particular diagram sebagai seperti yang ditunjukkan di dalam page 16, di dalam kamu punya nota pada topik 4. Okay, well. So di sini tiada isu, di sini tiada isu bagaimana untuk membuat catabar dengan syarat kita diberikan masa yang sesuai untuk setiap aktiviti ini. Katalah mobilisation ni diberikan masa 15 hari. So dia akan kotak ni akan dilukis untuk 15 hari. Set clearing katakanlah untuk 1.5 bulan. So kotak ni akan dibuat mengikut 1.5 bulan dan seterusnya. Okey. Sekarang saya nak terangkan berkenaan S-curve, macam mana bagaimana untuk kita buat S-curve ni. Okay, disebabkan S-curve tu adalah kumulatif, S-curve tu adalah kumulatif, di mana sebenarnya kalau kita lihat aktiviti 1, 2, 3 dan 4 ni, 1, 2, 3 dan 4
dia punya duration dia, katakanlah duration dia adalah, kita gunakan bulan dan kita gunakan point, katakanlah ini adalah duration untuk aktiviti 1. Duration untuk aktiviti 1 adalah 0.5 bulan, katakanlah kita gunakan bulan, 0.5 bulan. Duration untuk aktiviti 2 adalah 1.5 bulan. Duration untuk aktiviti 3 adalah 0.5 bulan. Duration untuk aktiviti 4 adalah 1.5 bulan. So ini adalah duration. So untuk buat S-curve ni, kita kena buat kumulatif, kumulatif of duration. Okay, so ni adalah kita copy dia, 0.5 adalah 0.5. Yang bawah ni adalah kumulatif dia 0.5 tambah 1.5. Kita akan dapat 2. Yang bawah ni adalah 2 campur 0.5. Kita akan dapat 2.5. Yang bawah ni adalah 2.5 campur 1.5. Kita akan dapat 4. Itulah sampai ke bulan keempat hujung, barulah projek tersebut siap. Okay, well. So daripada nilai-nilai inilah, nilai 0.5, nilai 2, nilai 2.5, nilai 4.0 yang kita buatkan dia punya, what do we call, dia punya titik untuk S-curve. 4.0 memang kat sini, 4.0. 0.5 mungkin kita boleh anggarkan di sini, yang tadi kita buat tadi tu. 2 di sini, di sini 2.5 mungkin di bawah sikit, bawah sini, dan 4 di sini. So ini adalah kita punya lengkung S. Okay, baiklah, kita cuba sekali lagi supaya kamu mudah untuk buat S-curve di atas carta bar ni, supaya tiada kekeliruan. Kita katakanlah kita ada 4 bulan di sini, dan juga kita ada 4 aktiviti, jadi 1, 2, 3 dan 4. So biarkan step aktiviti ini mewakili kepada senggatan untuk bulan pertama, aktiviti 2 untuk senggatan untuk bulan kedua, aktiviti 3 untuk senggatan bulan yang ketiga, dan aktiviti 4 untuk senggatan bulan yang keempat, supaya kamu tahu benchmark untuk kamu buat dia punya point. Okey, dan kemudian kita ambil setiap setiap garisan ini adalah satu bulan dan satu bulan, supaya mudah untuk kamu buat point di dalam carta bar ni. Okey, lihat dengan teliti. Aktiviti 1 kita gunakan garisan untuk bulan yang pertama. Aktiviti 1 ni adalah 0.5. So 0.5 ini adalah kita anggapkan dia sebagai 1 bulan, maka kamu boleh buat 0.5 nya di sini. Okey. Kemudian aktiviti 2 kita gunakan senggatan yang kedua, di mana dia punya nilainya adalah, kumulatifnya adalah 2. So 2 ini adalah 1, 1 bulan ini adalah 2 bulan, so di sini. Untuk aktiviti 2. Untuk aktiviti 3 adalah 2.5 bulan. Ini adalah garisan untuk aktiviti 3. Kita buat 2.5 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 2.5 bulan. Okey. Kemudian yang keempat tu adalah aktiviti nombor 4. Kita ada 4 bulan. So, ini adalah garisan untuk aktiviti yang keempat, dan kemudian kita punya kumulatif adalah 4 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan berada di. Jadi secara mudahnya kita akan sambungkan daripada hujung sini, sambungkan ke titik-titik ini untuk membentuk S-curve. Itu adalah S-curve-nya. Supaya mudah untuk kamu rujuk.
So setiap garisan ni mewakili kepada setiap aktiviti, dan juga setiap sembilatan ni mewakili 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. So this is your S-curve. Baiklah, bagaimana pula kalau S-curve untuk jadual sebenar yang ada loring-loringan ni? Ya, ini adalah S-curve untuk yang kita rancang. Manakala ini kita cuba buat S-curve untuk yang sebenar. Maksudnya sebenar di tapak di mana mereka ada, mereka ada kelewatan, ya, untuk buat aktiviti 1, 2, 3 dan juga aktiviti 4 berakhir pada masa dia yang diletakkan, iaitu bulan yang keempat. Okay. Untuk melakukan S-curve sebenar, kita kena lakukan table ini sekali lagi, ya. Aktiviti 1, 2, 3, 4 dan kita ada duration, ya. Ini adalah duration yang sebenar, ya. Bukan duration yang seperti yang kita rancangkan. Kemudian kita baru ada kumulatif. Kumulatifnya. Okey. Duration yang sebenar yang kita loringkan ni adalah 1 bulan. 1 bulan. Yang kita loringkan ni adalah 1 bulan setengah, 1.5 bulan. Yang nombor 3 adalah 0.5 bulan. Dan yang keempat adalah 1 bulan. So dekat sini kita akan kumulatifkan dia. 1. 1 tambah 1.5 adalah 1 tambah 1.5 2.5. 2.5 tambah 0.5 adalah 3. 3 tambah 1 adalah 4. So yang inilah yang akan kita letakkan di sini dan menjadi S-curve yang sebenar. Katakanlah kita buat, eh. Aktiviti 1, duration 1, kolom kumulatif dia 1. Okey. So untuk aktiviti 1 ini adalah sengatan kita dan juga kumulatifnya adalah 1. So dia naik satu tangga sebagai 1 bulan. So kat sini saya buat bulan pula. Untuk aktiviti 2, iaitu ini adalah garisannya, dia adalah 2.5. 1 bulan, 2 bulan, 2.5 di sini. Untuk aktiviti 3 adalah kumulatifnya adalah 3 bulan. Ini adalah garisan aktiviti 3, kumulatifnya adalah 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan. Untuk aktiviti 4, ini adalah garisan untuk aktiviti 4 dan dia memang pada tempat, berakhir pada tempat yang sama. So ini adalah garisan. Saya buat dia titik-titik supaya anda boleh lihat dengan jelas. Ini adalah garisan titik-titik, itu adalah garisan yang S-curve sebenar. Maksudnya kita ada kelewatan, eh, kelewatan berbanding dengan kita punya garisan yang kita rancang, garisan S-curve yang kita rancang. So melalui carta bar juga kita boleh buat S-curve, eh, buat S-curve. So terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan carta bar lah. So antara kelebihannya adalah ia mudah dilihat, ya, ia mudah ditafsirkan, ya, ia mudah ditafsirkan. Kita boleh melihat rancangan kita dengan jelas. Tetapi kerumitan dia adalah jika terdapat perubahan yang kita perlu lakukan terhadap jadual kita, maka carta bar ni agak sukar untuk kita lakukan perubahan, ya. Agak sukar untuk kita lakukan perubahan. Anda boleh melihat muka surat 17, ya, berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan carta bar dengan lebih lanjut. Okey. Pada muka surat 18 ada satu example, eh, satu example yang mana ia menunjukkan ada aktiviti A sehinggalah ke aktiviti F, ya. Yeah. Di mana aktiviti A dan juga sehinggalah ke aktiviti F telah diberikan duration, ya, yeah, dan juga telah diberikan tarikh, ya. Yeah, tarikh. Dia ada aktiviti, duration dan juga tarikh.
Kalau diikutkan kepada kaedah yang ditunjukkan, ia sama seperti apa yang telah ia sama seperti apa yang telah saya tunjukkan di sini, ya. Di mana kaedah untuk kita buat, kita buat kita punya carta bar, ya. Jika anda lihat example yang nombor 2, ya, pada muka surat 22, carta bar yang diubah suai, ya, modified gun chart, ya, modified gun chart ataupun modified bar chart. Actually dalam modified ni, dalam modified modified chart ni, modified gun, apa yang utama yang ditambahkan adalah successor, eh, successor. Successor tu adalah selepas, eh, selepas. Dan juga ia telah menambahkan human resource. Ia telah tambahkan human resource di situ. So, maksud successor ni adalah, ya, contoh, ya, contoh untuk successor, kita ada aktiviti A. Selepas aktiviti A, kita ada aktiviti, kalau ikut pada contoh, selepas aktiviti A, kita ada aktiviti H dan kita ada aktiviti I. So, selepas aktiviti A, kita ada aktiviti H dan juga aktiviti I. Dalam masa yang sama, aktiviti A, kita ada 5 orang kerja. Contohnya 5 orang. Aktiviti H, kita ada 8 orang. Dan aktiviti I, kita ada 15 orang. So, itu antara info-info yang telah ditambahkan di dalam Gantt chart. Ingat lagi kan apa yang telah saya explain tadi, yang pada video yang terlebih dahulu, yang mana saya nyatakan bahawa pengurusan, seharusnya pengurusan kena consider 5W1H, ya, 5W2H. So, successor ni, ya, successor ni tergolong dalam one. Apa aktiviti selepas aktiviti A? What is the successor of aktiviti A? Human resource pula. What is the number of human resource for aktiviti A? Yeah, lihat, eh. So, daripada 5W1H ni sebenarnya kita dapat keluarkan banyak info, eh, banyak info yang mana kita boleh embed dia ke dalam kita punya penjadualan. So, itu adalah maksud, eh, yang disampaikan oleh modified bar chart, di mana kita masukkan lagi, kita tambah lagi beberapa info ke dalam carta kita. Okey, baiklah, katakanlah kita lihat kepada example tu, yang mana example tu adalah berkaitan dengan modified Gantt chart, eh. So, antara info yang telah ditambah tu adalah human dan juga successor. Successor tu adalah selepas, kita ada juga term, ya, yang mana kita namakan dia predecessor. Predecessor. Predecessor ni adalah sebelum, ya, sebelum. Maksudnya adalah katakanlah kita ada aktiviti B. Predecessor untuk aktiviti B adalah aktiviti A. So ni ada aktiviti A. Ini yang kita gelarkan sebagai predecessor kepada aktiviti B. Yeah. Predecessor kepada aktiviti B adalah aktiviti A. Kalau successor ni adalah selepas. Selepas tu adalah selepas aktiviti G, kita ada aktiviti H dan kita ada aktiviti I.
Selepas aktiviti H, kita ada aktiviti J. Selepas aktiviti I, kita ada aktiviti K. Selepas aktiviti J, kita ada aktiviti K juga. Selepas aktiviti K, kita dah tak ada aktiviti sebab aktiviti K adalah aktiviti yang terakhir. Okey, itu adalah maksud successor ataupun predecessor. Okey, kan? So, berdasarkan kepada example 2 ni, di mana ia telah berikan juga start date, start date. Apabila ia telah berikan start date, ataupun waktu mula, waktu mula, maka kita kena confirm sama ada start date ni ia bermula pada jam berapa sebenarnya, Ia adalah penting, ia adalah penting. Pemahaman ini adalah penting sebab ilmu ini akan pemahaman ini akan dibawa kepada subjek yang seterusnya, iaitu EDM dan juga PDM, precedence diagram method, di mana kita tak menggunakan cat tabang, kita menggunakan diagram yang berbeza. So kebiasaannya kita akan anggapkan bahawa kesemua ini adalah 1/10, 8/10, 10/10, 22/10 dan 5/11. Ia bermula pada jam 8 pagi. Ia bermula pada jam 8 pagi. Jadi apabila start date dia adalah 1/10 pada jam 8 pagi, maka keseluruhan 1/10 itu digunakan untuk aktiviti G selama seminggu. Perlu diingat. Maksudnya 8 pagi ni sehinggalah ke, katakanlah kita bekerja sehingga 8 hingga 5 petang, maka ini barulah dikira sebagai satu hari. Baru dikira sebagai satu hari. Well, kalau kita ikutkan kepada duration week kita, di mana aktiviti G kita adalah satu minggu. Satu minggu maksud 7 hari. Maksud 7 hari. Jadi kita punya end date kita, kita tambahkan kolom yang baru. Kita punya end date kita 1 minggu 7 hari, 7 tambah 1 adalah 8. Okay, end date kita adalah 8. 8 hari dengan 10. Kadang-kadang kita tak ada cuti, kita straight je bekerja. Tak ada cuti pada hari Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Maka end date kita adalah 8/10. Tetapi perlu diingat, 8/10 juga end date dia adalah 8/10 pada, dia perlulah pada 8 pagi juga. Jangan keliru, jangan keliru, sebab ia bermaksud bahawa sebenarnya aktiviti G bermula pada 1/10 dan berakhir pada 8/10, 8 pagi. Kalau contoh yang diberikan, mereka letak 8/10, 8/10, tetapi ia bukan bermaksud 8/10, 5 petang. Kalau 8/10, 5 petang, maka ia akan dikira satu hari. Maka saat 1/10 hingga 8/10 akan dia kira sebagai 8 hari. Tapi duration kita hanyalah 1 minggu, iaitu 7 hari. Anda boleh buat begini, Anda boleh buat begini, 8/10, 8 pagi. Ataupun anda boleh buat 7/10, tapi ini adalah 5 petang. Nampak tak? Beza dia. Beza dia macam tu. Tapi still kedua-dua ini mengambil masa seminggu daripada start date 1/10. Dia mengambil masa satu minggu daripada start date 1/10. Perlu diingat konsep ni. Waktu bekerja 8 hingga 5. 8 hingga 5. Jadi kalau apa-apa nilai tarikh yang kita letakkan kat sini, maksudnya kita ada, kita kena set adakah tarikh ini bermula pagi atau petang.
Jadi kalau ikutkan contoh example tu, dia mereka menggunakan 8 bulan 10 tetapi ia merujuk kepada 8 hari bulan 10 pada pukul 8 pagi. Itu adalah end date dia. End date dia. Dan dia start 1 hari bulan 10 pada pukul 8 pagi. Jadi 1 hari bulan 10, 2 hari bulan 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia tidak dikira sebagai 8. Ia tidak dikira sebagai 8. Sebab ia berakhir pada hari yang ketujuh. Ia berakhir pada hari yang ketujuh. Tetapi tarikhnya adalah 8 hari bulan, 8 pagi. Maksudnya, sepanjang 8 hari bulan, sepanjang 8 hari bulan, pagi, hingga 8 hari bulan, petang, ini tidak dikira di dalam indik dia. Mereka hanya ambil kira 8 hari bulan 10 pada pukul 8 pagi sahaja. Okay, saya harap semua boleh faham dengan konsep waktu, konsep waktu di dalam penjadualan. Sebab konsep ini akan dibawa kepada subjek yang seterusnya, iaitu PDM dan juga ADM. ADM itu adalah precedence diagram method, dan AOM itu adalah arrow, ADM adalah arrow diagram method. Beza dia adalah sedikit perbezaan pada calculation dan juga perbezaan pada diagram. Okey, kita berbalik kepada contoh ini tadi. So contoh ini, apa yang kita perlu buat adalah untuk kita menambahkan, untuk menambahkan end date. Kenapa kita kena tambahkan end date? Supaya mudah untuk kita buat, kita punya carta bar. Okey. Kalau yang ini pula, jadi H, duration dia adalah 2 minggu. 2 minggu maksud 14 hari. 14 hari, kalau 14 campur dengan 8, kita akan dapat 32. 2. 14 campur 8, 22. 22. 14 campur 8, 22. Maka sebenarnya, ini adalah kita letak sini 22 hari bulan 10. Ikut kepada contoh, tetapi ia adalah 22 hari bulan 10 pada pukul 8 pagi. Kemudian yang seterusnya adalah activity I. Kita ada 3 minggu. 3 minggu bermaksud 21 hari. So, kalau 21 hari, 21 hari campur dengan start date 10, maka kita akan dapat 21, 31. 31 hari bulan. Katakanlah bulan ini adalah 31 hari. Kita akan dapat 31 hari bulan. Tapi ingat, sama seperti yang di atas, 31 hari bulan ini adalah pada jam 8 pagi. Maksudnya 31 hari bulan tu daripada pagi ke petang, kita tak ambil kira di aktiviti H. Kemudian seterusnya kita pergi kepada aktiviti J. Aktiviti J ini adalah 2 minggu, iaitu 14 hari. Maka 14 campur dengan start date dia 22. 14 campur dengan 22, maka kita akan dapat 14 campur dengan 22, J ni kita akan dapat 5 hari bulan 11. Kita akan dapat 5 hari 11. Saya ada kesilapan ni. Ada kesilapan. 22 campur dengan 14. Kita dapat 6, 2, 3, 36. Maksudnya 36 tolak 31, kita ada balance 5 hari. So, basically kita akan, ok, betul lah, 5 dan 11. Ok, 5 dan 11. Dan kemudian seterusnya kita akan lihat aktiviti K. Satu minggu saja, 7 hari, maksudnya 7 campur 5, kita dapat 12. So 12, 12, 19, 19 pada jam 8 pagi. So kita dah ada kita punya start date dan kita ada kita punya end date.
Okey. Jadi kita teruskan ya. Kita teruskan. Kita dah dapat indeks kita, kita teruskan dengan kita punya bacaan. Bacaan seperti step-step yang telah ditunjukkan ya, di dalam contoh ya. Di mana kita ada human, kita ada successor ya, kita ada human dan kita ada successor. Saya hanya buat bacaan yang merujuk kepada terus kepada kita punya bar ya, terus kepada kita punya bar. Bacaan kita, kita ada ada number, kita ada activity. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada G, kita ada H, kita ada I, ada J, K. Okey, kita terus kepada kita punya chart. Dan kemudian kita letakkan kita punya duration. So duration disebabkan mereka menggunakan week, maka kita akan buat week lah, per week. Yeah. So total up ni kita ada so kita akan buat week tu bergantung kepada kita punya start date sampai end date kita, iaitu 1 sampai 12 ya. Eh? Ni sampai 12. Okey, jadi kita akan buat bulan 10 kita ada 4 minggu, campur lagi dengan lebih kurang seminggu lebih untuk bulan 11. Okay, jadi kita ada kita akan start dengan 1 hari bulan 10, 1 hari bulan 10, dan kemudian kita habiskan dengan 8 hari bulan 10. Dan kemudian sampai 8 campur 7 8, 8 campur 7 15 15, 9, 10. Dan kemudian 22 dan 10 dan 29 dan 10. Dan yang terakhir sekali adalah 5 11, 11 dan 12, 19. Dalam duration kita. Okay, so singkatannya kita buat ya, singkatannya 1 dan 10 1 dan 10 ini ada garisannya ya, 8 dan 10 ini, 15 dan 10, 22 dan 10, 29 dan 10, 5 dan 11 dan 12 hari bulan 11 pada end date dia. So daripada sini kita lakarkan kita punya chart ya, ikut kepada start date dan end date ya. Sebab kita dah ingatkan dalam kita punya perancangan bahawa setiap tarikh yang ada di sini adalah waktu pagi, iaitu 8 pagi ya. Jadi untuk aktiviti G, kita punya start adalah 1.10 hingga 8.10, maka kita akan cover sini. Untuk aktiviti H, kita akan start pada 8 dan 10 pagi sampai 22 dan 10. 8 dan 10 pagi, 9, 22 dan 10 pagi. Untuk aktiviti I pula, start 10 hari bulan hingga 31. Maka bila 10 hari bulan dia berada di antara ini, eh, antara ini, 8, 9, 10. So kita akan start di sini. 10 hingga 31. 31 akan berakhir di sini kurang.
Okey, untuk cuti J dia bermula pada 22 dan berakhir pada 5. So ini untuk cuti K dia akan mula pada 5 hari bulan 11 hingga 12 bulan 11. Sini. Okey, maka kancak kita telah selesai kita buat. Okey, itu adalah gancak yang telah kita buat, ya, yang mana kita telah masukkan kita punya start date dan juga end date. Okey, walau bagaimanapun terdapat info lain yang kita kena masukkan bersekali, ya. Jika anda lihat kepada page 26, ya, page 26 di mana garis merah itu menunjukkan kepada dia punya relationship, ya, relationship, ya. Dia punya relationship di antara step activity. So relationship tu kita boleh dapat daripada successor punya kolom. Untuk activity J, successor dia adalah H dan I, ya. Maksudnya relationship dia macam ni. Saya kosongkan sikit. H dan I. Untuk activity H pula, successor dia adalah J. So selepas H, kita akan ada J. Untuk aktiviti I pula, kita ada K. Selepas I, kita ada K. Dan untuk aktiviti J pula kita ada K, selepas J kita ada K. Okey, terus. Dan selepas K tak ada apa-apa. Okey, so ini adalah kita punya relationship. Okay. Seperti mana yang ditunjukkan oleh page 26. Okey. Okay, well, so info untuk successor telah kita masukkan. So sekarang kita ingin memasukkan info untuk human pula, ya, yeah, to human. So merujuk kepada aktiviti G, ada 5 pekerja yang kita perlukan untuk selesaikan aktiviti G selama 1 minggu. So selama 1 minggu ni 5 orang kita perlukan. Okay, kita lihat bagaimana kita nak masukkan info human ke dalam kita punya bilangan pekerja ke dalam kita punya chart. Untuk aktiviti G, kita ada 5 orang pekerja. So 5 orang pekerja ni akan bekerja selama 1 minggu untuk selesaikan aktiviti G. So kita punya chart pun memang kita telah ambil 1 minggu, setiap sengatan 1 minggu. So basically di sepanjang kita punya garisan chart ni ada 5 orang pekerja yang akan buat kerja. Okey, manakala untuk aktiviti H pula, ya, aktiviti H, ni aktiviti H chartnya, duration dia selama 2 minggu dan mereka perlukan 8 orang kerja. So secara umumnya 8 bagi 2 minggu, maka setiap minggu kita ada 4 orang bekerja. Okey, bagaimana pula dengan aktiviti I? Ya, aktiviti I adalah 3 minggu dan mereka memerlukan 15 orang pekerja. So secara umumnya setiap minggu mereka perlukan 5 orang pekerja. Tetapi kalau diikutkan kepada kita punya carta di mana aktiviti I tidak bermula pada tarikh yang pertama untuk minggu tersebut, ya. Dia ada berganjak sedikit. Ya. So apa yang perlu dilakukan adalah di mana terdapat rumus yang dikongsikan pada muka surat 29. Di mana rumus tersebut adalah
15 pekerja bagi dengan 21 hari untuk KWDI. 15 pekerja bagi dengan 21 hari kali dengan hari yang mana dia berada di step sengatan ini. Katakanlah ini I bermula pada 10 hari bulan, maka jarak untuk chart ni hanyalah 5 saja, ya, 5 saja. Di mana 2 hari ini tidak diperlukan, ya. 2 hari ini tidak diperlukan, so kita ambil jarak chart ni saja. Jarak chart tersebut adalah 5 hari. Maka 15 pekerja bagi 21 hari darab dengan 5 hari. Maka kita akan dapat lebih kurang, ya, seperti yang ditulis di dalam contoh, lebih kurang 4 orang. Maka 4 orang tu akan duduk di sini. Begitu juga dengan seterusnya, ya. Seterusnya. Kalau untuk yang penuh ini, maka 15 pekerja bagi 21, 15 bagi 21 kali dengan 7 hari. Kita akan dapat kerja penuh, ya, kerja penuh, iaitu yang seterusnya lah. Dan kemudian barulah kita boleh nilaikan, ya, kita boleh jumlahkan sebenarnya untuk minggu tersebut berapa orang pekerja yang kita perlukan, ya. Info ini boleh dilihat pada muka surat, pada muka 31, ya, pada muka 31, di mana pada setiap minggu telah dijumlahkan, ya, jumlah pekerja. So untuk minggu yang pertama kita ada 5 orang, untuk minggu yang kedua kita ada 8 orang dan seterusnya. So macam inilah untuk kita lihat keperluan pekerja kita pada setiap minggu. Okey, berbalik kita kepada S-curve, ya, S-curve. S-curve yang telah saya explain tadi. Di mana kita boleh directly buat S-curve tu daripada cumulative duration, ya, yang telah saya tunjukkan tadi, di mana kita kumulatifkan angka duration kita. 1 bawa ke sini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 1, 9. Boleh juga macam ni. Totalnya adalah, kemudian kita totalkan dia, 9 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 1, 18 27. Okey, 27 minggu. Di mana melalui cumulative duration ni kita dah boleh buat S-curve kita, ya, kita dah boleh buat S-curve kita daripada cumulative duration. Selain daripada itu, kita boleh juga kira percentage kumulatif untuk setiap aktiviti berdasarkan kepada kumulatif duration yang telah kita kira tadi sebenarnya, ya. Di mana untuk yang pertama itu adalah 1 bagi 27 kali 1, ya. Yang 3 ini 3 bagi 27, 1 bagi 27 kali 100 lah. Mudah. Okey. 3 bagi 27 kali 100. 6 bagi 27 kali percentage. 8 bagi 27 kali percentage. Dan juga 9 bagi 27 kali percentage.
Okey, daripada situ pun kita boleh buat kita punya S-curve berdasarkan kepada kumulatif percentage.